Gengs, kembali halo lagi di Bang Hite Channel bersama Bang Hite dan istri Bang Hite. Jadi siang ini kita mau coba untuk belanja di salah satu pusat perbelanjaan yang ekonomis di Kota Medan ya. Namanya kalau di Medan Pajus. Singkatannya itu Pajak USU. Jadi lokasi ini berdekatan dengan Universitas Sumatera Utara. Dinamakan Pajak karena memang kalau orang Medan bilangnya pajak, harusnya kan pasar. Nah sama aja sih ya guys ya. Jadi hari ini ikuti kita, kita mau belanja barang-barang yang lucu-lucu tapi yang ekonomis hanya di Pajus, Pajak USU. Check it out guys, thank you. Sampai di Pajak USU, pertama-tama yang mau saya cari adalah jepitan rambut. Jepitan rambut badai alias jedai. Jedai Bangkok ternyata ori, harganya murah loh gengs. Nanti saya kasih tahu harganya ya. Beginilah gengs, suasana di dalam Pajus alias Pajak USU Medan. Ada jual gelang-gelang, ada jual aksesoris handphone, ada juga jual sepatu-sepatu yang diobral loh gengs. Banyak ya, kiri kanan kulihat saja banyak jualan. Ini saya coba masuk dulu ya gengs, di salah satu toko baju. Mau coba nawar gengs, soalnya di Pajus katanya bisa nawar-nawar loh. Banyak yang lucu-lucu nih, jadi bingung mau beli yang mana. Lanjut. Saya mau cari sendal jepit dulu ah. Capek pakai sepatu. Hihihi. Harganya murah loh. Nanti saya kasih tahu harganya ya. Gimana, gengs? Warnanya lucu kan? Banyak banget warna-warnanya, tapi saya belinya warna pink. Ada toko baju lagi nih. Wah, kayaknya saya lihat ada yang lucu. Saya coba tanya dan tawar dulu deh. Udah lah, udah, oke. Lengannya sampai mana nih?
Ya, beginilah perempuan. Harus detail kalau membeli sesuatu. By the way, baju atau outernya unik kan, gengs? Finally, setelah ditawar baju atau outernya, jadi saya beli. Nanti saya kasih tahu harganya ya, gengs. Melihat perintilan aksesoris-aksesoris, jadi membuat saya tertarik untuk masuk ke dalam toko ini. Yuk kita lihat. Banyak yang unik-unik nih, gengs. Iya. Ada tempat kado, ada boneka, ada aksesoris, ada macam-macam deh. Nanti kita coba tawar ya. Lagi-lagi perempuan emang paling lama deh kalau soal milih-memilih. Ternyata masih ada lagi yang mau saya beli. Lucu-lucu semua, gengs. Ayo tebak berapa semua harga belinya. Nanti saya kasih tahu harganya ya, gengs. Nih, ada banyak juga casing handphone yang lucu-lucu loh. Casing PUBG. Selain menjual pakaian, baju, sepatu, aksesoris, kosmetik, di Pajaius ini juga menjual makanan ringan. Jual buket-buket bunga. Ada toko jam dan toko parfum juga. Wah, pokoknya lengkap deh di Pajaius ini. Jadi gengs, yang tadi kita beli di Pajaius ada banyak barang. Ini kertas kado 15.000 aja. Terus ini jepit rambut yang jedai, jepit badai yang ori, ini 5.000 dua. Terus ini ada outer Bangkok dari harga 125.000 jadi 80.000. Terus aku juga beli kaca yang gede, cermin, cuma 35.000. Terus aku juga beli ini, hairband untuk di kepala kalau kita mau makeup atau mau selesai mandi, ini cuma 5.000. Terus sama sandal jepit 10.000.
kasih guys yang sudah ikutin kita ke Pajus. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di like. Moga terhibur, bye bye.